Sudah tanggal 7. Apakah Anda sudah melapor dan membayar pajak daerah? Terdapat 9 jenis pajak dalam pajak daerah. Di antaranya, pajak hotel, pajak atas fasilitas penyediaan jasa penginapan dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk maupun wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10. Pajak restoran, pajak atas fasilitas penyedia makanan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya, termasuk jasa boga atau catering. Pajak hiburan, pajak atas semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Pajak reklame, pajak atas benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan. Pajak parkir, pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Pajak air tanah, pajak atas pengambilan atau pemanfaatan air tanah. Pajak minerba, pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam atau batuan, baik dari sumber alam di dalam atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Pajak sarang burung walet, pajak atas kegiatan pengambilan atau pengusahaan sarang burung walet. Pajak penerangan jalan, pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Mari menjadi warga negara yang baik dengan segera mendaftar menjadi wajib pajak daerah. Segera lapor dan bayarkan tepat waktu pajak daerah Anda demi pembangunan Kabupaten Pati yang lebih baik.